Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Aku nak ucapkan selamat hari raya kepada seluruh muslimin dan muslimat yang sedang menonton aku punya YouTube channel ni di hari 1 Syawal ataupun raya tiba-tiba kita pada tahun ini. Jadi sebenarnya aku agak terburu-buru juga malam ni untuk buat video ni sebab aku baru je dapat info terkini tentang Pro 2 Alza yang akan menggantikan Pro 2 Alza yang lama lah, dan ia akan menggunakan platform yang sama dengan Xenia dan Avanza. Jadi berdasarkan maklumat yang aku perolehi, aku rasa agak macam wow jugalah Alza baru ni. Jadi jangan lupa like dan juga subscribe dulu YouTube channel Mawi TV. Nanti aku akan share kat korang apa maklumat yang aku dah tahu tentang Pro 2 Alza generasi baru untuk tahun 2022. Jangan ke mana-mana. Okay guys, info ni sebenarnya aku dapat daripada Instagram Indra Fathan. Okay, dia ni adalah antara Insta famous yang membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan dunia otomotif. Dan okay guys, dikatakan terdapat tiga varian untuk Pro 2 Alza ni. Pertama adalah varian yang paling basic, iaitu varian X macam Ativa. Yang kedua adalah varian H, dan yang ketiga adalah varian AV. Yang ini kalau kau perasan dia lebih kurang kepada varian yang terdapat pada Ativa sebenarnya. Seterusnya, ianya menggunakan enjin 1.5 liter, tak guna enjin 1.0 macam Ativa. Sebaliknya gunakan enjin 1.5, tetapi dia punya kuasa dah naik tau, daripada 104 PS untuk Avanza lama, sekarang dah jadi 106 PS. Dan juga ianya dikatakan membekalkan 138 Nm torque. Manakala dari segi transmisi, ianya menggunakan transmisi DCVT, sama juga dengan Myvi baru, sama juga dengan Ativa. Dia adalah CVT tetapi ada D kat situ. Dia ada dual mode CVT lah maksudnya. Jadi dikatakan ianya lebih baik dan lebih cekap dan mengurangkan kebisingan di dalam kereta. Okey, dari segi tayar, dikatakan bahawa varian Asas X menggunakan tayar 15 inci, manakala untuk varian H dan juga varian AV menggunakan tayar 16 inci. Okey, lengkapnya dikatakan bahawa untuk varian X menggunakan tayar 185/65R15, manakala untuk varian H dengan AV menggunakan tayar 195/60R16. Bagi warna pula, ianya didatangkan dengan 5 pilihan warna, dan ada satu warna yang aku agak rasa rare. Pertama adalah putih tu biasa, silver juga biasa, merah, hitam, dan satu lagi ada satu warna coklat. Aku rasa macam Pro 2 tidak pernah mengeluarkan warna coklat ni. Jadi kita nantikan adakah ianya macam coklat Proton. Okay, jadi kita akan tunggu sama ada betul ke tak dia punya ramalan ataupun dikatakan spesifikasi yang bocor ni. Okay, dari segi MID, untuk varian H dengan AV mendapat sistem MID fully digital sama dengan Ativa, iaitu 7 inci, manakala untuk varian X mungkin sama juga dengan Myvi punya, mungkin 4 inci macam tu untuk MID. Okey, seterusnya dari sudut multimedia unit, didatangkan dengan 9 inci. Yang ini aku nampak speknya macam terlalu tinggi untuk Alza, sebab 9 inci ni macam Xpander punya, ini punya saiz yang aku tengah buat video ni. Dan ianya datang dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay untuk varian H dengan juga varian AV. Okey, seterusnya yang menyebabkan aku rasa macam hampir fakta ni macam kurang, bukan kurang lah, macam terlalu extravaganza, kerana ianya dikatakan datang sekali dengan electric parking brake. Okey, ini untuk model segmen B aku rasa tak banyak yang membekalkannya, kecuali kalau ni Xpander mungkin yang barulah yang masuk Malaysia, yang sekarang yang tengah naik ni tak ada. Dan ada double blower aircon. Okey, ini mungkin biasa. Dan ada 360 camera. Aku rasa ini dah spek Toyota, dah bukan lagi spek Pro 2 lah. Jadi itu yang menyebabkan aku skeptikal sama ada ianya adalah untuk Toyota ataupun untuk Pro 2 sebenarnya, spek yang bocor ni. Dan didatangkan dengan driving mode
Ada 3, normal, echo dan juga power mode. Okey, dari segi lain kat sini kalau aku boleh bacakan sahaja. Okey, dia datangkan dengan 6 airbag berbanding dengan 2 airbag sebelum ni. Kemudiannya yang lain-lain ni biasa, brake disc biasa. Okey, yang menariknya dia dikatakan di sini adanya pre-collision warning, pre-collision brake, front departure alert. Okey, ni mungkin sensor depan. Pedal miss operation control. Ini aku percaya ini adalah Pro 2 punya teknologi yang selalu mereka gunakan. Kemudian lane departure warning, lane departure prevention. Okay, auto high beam untuk variant X pun dah ada auto high beam. Okay, tetapi untuk variant H dengan AV dia bekalkan dengan adaptive driving beam. Okay, yang ni aku rasa untuk Pro 2 Myvi dah ada. Okay, jadi tak agak pelik. Kemudian ada limb keep control. Ini juga dah ada pada model Activa Myvi. Untuk variant AV dah ada yang ni. Kemudiannya adaptive cruise control, blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Okay, kalau ikutkan ini semua adalah untuk variant AV lah. Daripada aku rasa macam apa spek yang dia bagi ni adalah spek TSS, Toyota Safety Sense, ataupun ASA 2.0 yang terdapat pada Pro 2 punya model. Okay, jadi aku rasa ianya mungkin boleh jadi Pro 2, mungkin boleh jadi Toyota punya model lah. Tapi yang dikatakan ini adalah Pro 2 Alza punya spesifikasi yang telah bocor, yang akan dilengkapkan untuk Pro 2 Alza yang bakal masuk ke pasaran Malaysia nanti. Jadi itu sahaja yang aku boleh share buat masa ni. Kalau korang rasa fakta ni betul ataupun tak betul, ataupun berlebih-lebihan, boleh gunakan ruang komen. Tapi aku rasa dengan spek yang ada ni, aku rasa jangkaan aku sebelum ni tentang harga Alza baru ni yang dikatakan akan naik RM10,000 berbanding dengan Alza lama ni mungkin akan jadi kenyataan. Kalau kau nak tengok videonya, kau boleh search dekat aku punya YouTube channel lah, tentang ramalan aku terhadap harga Pro 2 Alza yang baru ni. Jadi itu saja aku nak share. Ada gangguan dah kat luar tu. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.